Selamat datang di Light Tubes. Pada video kali ini, saya akan melakukan review dan sekaligus menunjukkan cara untuk menghubungkan LED controller SP110E dengan LED RGB WS2812B. SP110E adalah sebuah LED controller untuk mengontrol nyala LED RGB berbasis 1 atau 2 kabel data. Tipe LED RGB yang dapat dikontrol antara lain WS2811, WS2812B, WS2813, WS2801, SK8612, SK6812 RGBW, SM16703, TM1804, UCS1903, LPD 6803, LPD 8806, APA 102, TM1814, TM1913, P913, INK 1003, DMX 512, dan APA 105. Sebagai referensi, pada video yang sebelumnya telah saya bagikan beberapa cara untuk mengontrol LED RGB WS2812B, antara lain dengan Arduino, dengan Wemos D1 Mini dan aplikasi WLED, dengan LED controller T1000S, dan juga dengan Arduino plus modul Bluetooth HC05 dan aplikasi buatan sendiri dengan MIT App Inventor. Jadi bila teman-teman pengen tahu lebih lanjut, bisa cek pada video-video tersebut. Oke, langsung saja. Ini bentuk LED controller SP110E, cukup kecil. Isi paket hanyalah LED controller ini saja, tanpa dilengkapi dengan power supply. Jadi sediakan power supply sendiri. Berikutnya, saya menggunakan LED RGB WS2812B. Biasanya kalau beli satu roll, sudah ada kabel konektor 3 pin. Jadi bisa langsung dicolokkan ke LED controller SP110E ini. Untuk power supply, saya menggunakan charger handphone 5V. Kemudian saya rangkai sedemikian rupa dengan tambahan soket. Perlu diperhatikan, meski range tegangan tertera 5-24V, tidak terdapat rangkaian regulator tegangan di dalam rangkaian SP110E ini. Jadi tegangan supply harus menyesuaikan dengan tegangan kerja LED RGB yang digunakan. Misalnya WS2812B 5V, maka tegangan supply harus 5V. Bila tegangan kurang, maka kemungkinan LED akan menyala redup. Tapi bila tegangan berlebihan, maka LED bisa terbakar atau rusak. Jadi pastikan gunakan power supply yang sesuai dengan spesifikasi LED yang digunakan. Oke, berikutnya hubungkan rangkaian ke sumber tegangan. Kemudian buka aplikasi LED U yang telah terinstal di handphone. Aplikasi LED U dapat di-download dari Play Store. Berikutnya, nyalakan Bluetooth dan hubungkan device SP110E melalui koneksi Bluetooth. Atur jenis dan sequence LED yang digunakan. Dalam hal ini, saya pilih WS2811 dan sequence GRB. Masukkan jumlah LED pixel yang terpasang. Dalam hal ini saya hanya menggunakan 14 pixel. Menurut referensi, kita dapat mengontrol nyala LED hingga 2048 pixel atau sekitar 68 meter bila menggunakan 30 pieces LED per meter, atau sekitar 34 meter bila menggunakan 60 pieces LED per meter. Kemudian klik enter. Pada layar interface ini kita dapat mengatur nyala LED yang diinginkan. Kita dapat memilih efek atau pola animasi yang telah tersedia hingga 120 pola. Kita dapat membuat list favorit dari beberapa pola yang kita sukai. Kita dapat memilih warna solid
hingga dapat menjalankan secara otomatis atau warna random. Terlebih lagi, kita juga dapat mengatur tingkat kecerahan dan kecepatan transisi nyala LED. Terdapat pula petunjuk atau spesifikasi di bagian kanan atas layar handphone. Terkait opini atau pendapat pribadi mengenai produk LED controller SP110E ini, sebenarnya sudah saya posting di website saya di poncolhijau.web.id. Jadi bila teman-teman pengen tahu perbandingan beberapa LED controller yang telah saya videokan, silakan kunjungi website saya, link ada di kolom deskripsi. Oke, sekian dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan menambah referensi bagi teman-teman sekalian. Bila kalian menyukai video ini, silakan klik tombol like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian. We'll be right back.